Oke, jumpa lagi Kak Latik, Kak Alasotik. Sekarang kita berkunjung lagi ke kawan-kawan pengrajin. Kita melihat inilah aktivitas di bengkel membuat berbagai macam olahan kayu tentunya ya. Nah, ini proses buat bikin tutup cangkir nih sama bapak nih. Tutup cangkir ya. Ini belum dipoles ya kawan-kawan, masih kasar, nanti baru finishing. Nah, ini buat emak-emak nih yang suka ngerujak tuh. Ini belum jadi ya kawan-kawan, masih kasar. Ini buat menumbuk rujak. Jadi ini lagi dijemur dulu, nanti tengahnya ini dibuang ya. Nah kawan-kawan, di sini buat bikin asbak ya. Buat bikin asbak, bagus ya. Ini juga sama, belum finishing, masih kasar. Terus kalau kita bikin sendok juga di sini, tuh. Apa ini namanya nih? Spatula dari kayu, ya. Mantapkan. Ini kita bikin banyak. Yang mau beli berapa kodi juga kita bisa siapkan, ya. Salah satu perajin senior kita nih ya. Sekarang lagi bikin apa, Pak? Macam-macam. Apa aja macam-macamnya, Pak? Topeng, terus gelas. Ya. Cangkir, Pak. Nah, pesanan Bapak ini nih. Oh, asbak. Asbak. Asbak sama ini. Oh. Ini bikin berapa banyak, Pak? Ini orderannya 1000 pcs. 1000 pcs kemana, Pak? Nih, apa ini nih? Masih di Indonesia atau luar negeri ini? Dengan lokalan ya? Lokalan. Yang udah keluar? Yang udah keluar modelnya? Luar negeri? Banyak sih. Apa aja? Mangkok, gelas, cangkir, ya. Cangkir. Teflon. Oh, teflon. Kemana, Pak? Arab Saudi. Arab Saudi. Oke, kita juga punya sendok nasi. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ini ya, buat sendok nasi. Bagus, bagus, keren. Nah, seru kan kawan-kawan, tadi kita lihat tuh aktivitas para pengrajin. Ya, begitulah para pengrajin, tubuh-tubuhnya dipenuhi dengan serbuk-serbuk kayu, debu-debu kayu, tapi itu tidak menjadi soal ya. Yang jelas, mudah-mudahan kita berharap
usaha dari para pengrajin kita mendapatkan hasil terbaik, dan juga tentunya yang paling penting adalah berkah ya. Nah kawan-kawan, tetap kita dukung UMKM di Indonesia, kita support sahabat-sahabat UMKM, semoga UMKM Indonesia naik kelas. Tetap ikuti Kalatik Kaala Saatik.